Mulai aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina hadza ila yaumil akhir. Amma ba'd. Hadaratul afadil wa khusus sahibul ma'had Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Masyidi Panji Gumilang, Ibu Dr. Koni beserta rombongan, para tokoh lintas agama yang hadir pada hari ini, Sivitas Akademika Ma'had Al-Zaitun, hadirin hadirat keluarga besar pesantren Al-Zaitun yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan untuk bersama-sama memperingati satu suro 1445 Hijriah dalam rangka introspeksi kita bersama untuk masa depan. Falyanzur ma qaddamat liqadin, kata Al-Qur'an. Hendaknya kalian semuanya melihat ke belakang untuk melangkah ke depan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu sangat terbatas. Saya 35 tahun di Indramayu, istiqomah di Indramayu, mengajar di pondok pesantren. Setelah merantau dari Madura saya pondok pesantren di pesantren salaf, pesantren terbesar NU di Madura. Selama 5 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke pesantren modern terbesar di Madura, pesantren Al-Amin, yang alhamdulillah ada adik kelas dan dosen di pesantren Al-Zaitun ini. Saya mengajar di pesantren, begitu tiba reformasi saya terlibat dalam partai politik, mengantarkan saya menjadi anggota DPRD Indramayu selama satu periode. Setelah itu mengabdi menjadi wakil sekretaris NU Jawa Barat selama 11 tahun. Dalam rentang waktu menjadi anggota DPRD yang harus menampung aspirasi masyarakat, menjadi wakil sekretaris NU Jawa Barat selama 11 tahun, menampung aspirasi keagamaan masyarakat, tidak ada satupun persoalan-persoalan yang diadukan masyarakat tentang pesantren Al-Zaitun. Oleh karena itu, ketika pesantren Al-Zaitun akhir-akhir ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah tahu di media sosial dibombardir kanan kiri, atas dan bawah, bertubi-tubi tumpah ruah, dilegitimasi dengan demo kecil berjilid-jilid sehingga membentuk frame di mata masyarakat. Saya tak punya ikatan apapun dengan pesantren Al-Zaitun, tetapi jiwa merasa terganggu dengan apa yang terjadi di media sosial dan sejumlah televisi. Karena piagam Madinah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kafilah-kafilah, wala udwana illa ala dhulimin, janganlah kalian memusuhi orang-orang karena beda agamanya, beda sukunya, tetapi lawanlah mereka yang zalim terhadap mereka.
Itu sebabnya sekali lagi tanpa disuruh oleh siapapun, tapi karena kesadaran pribadi, keyakinan pandangan saya kemudian menulis tentang Al-Zaitun dengan judul yang tegas, kenapa pesantren Al-Zaitun harus dibela. Dimuat di media nasional, sejumlah kawan mengutip saya, apa motivasinya. Kemudian saya pun menulis ulang seri kedua, persekusi terhadap Al-Zaitun dan efek bahaya bagi peradaban bangsa. Dalam konteks itulah kemudian Pak Hadi Nasution, kalau tidak keliru, dengan Lognews TV-nya menelpon saya, datang ke rumah saya mewawancarai saya. Maka saya tidak urus membela Al-Zaitun sesuai dengan keyakinan saya, karena saya berlatar belakang pesantren, tidak mungkin pesantren menghalalkan perzinahan, tidak mungkin. Herannya jadi topik diskusi di TV-TV nasional. Saya meyakini tidak mungkin bahwa pesantren saya itu menyuruh warganya, menyuruh santri-santrinya untuk merampok untuk kepentingan, sangat tidak mungkin. Tidak ada tradisi santri yang mengajarkan itu. Maka singkat cerita, karena terbatas waktu, tulisan saya berisi dua hal. Pertama, bahwa pesantren Al-Zaitun dengan seluruh jenjang pendidikannya dari MI ke atas, sungguh luar biasa mendapatkan akreditasi unggul, A unggul. Jangankan sekolah swasta, sekolah negeri pun sungguh sangat sulit untuk mendapatkan akreditasi A unggul. Baik PAUD-nya, MI-nya, Tsanawiyahnya, Aliyahnya, dan perguruan tingginya. Luar biasa. Itu apa maknanya? Itu pengakuan pemerintah, pengakuan negara Republik Indonesia terhadap pesantren Al-Zaitun, bahwa pesantren Al-Zaitun berkontribusi terhadap pendidikan, dan bukan saja berkontribusi secara progresif, tetapi lebih dari itu, pesantren Al-Zaitun karena mendapatkan akreditasi A unggul, dengan sendirinya pesantren atau ma'had Al-Zaitun dengan satuan-satuan pendidikannya memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang diatur oleh regulasi negara. Tidak ada penyimpangan apapun dari sisi itu. Yang kedua, orang selalu menuduh Ma'had Al-Zaitun, mohon maaf, markas dari negara Islam Indonesia, dan itu selalu ditanyakan oleh para wartawan ketika menemui Syekh Panji Gumilang. Saya tidak perlu bertanya, tetapi itu kebohongan yang nyata. Kenapa kebohongan yang nyata? Alumni Ma'had Al-Zaitun sudah ribuan, menyebar ke seluruh Indonesia, menyebar ke seluruh tanah air, bahkan mungkin
ke sejumlah negara. Saya men-tracking big data. Tidak ada tindakan terorisme yang di Indonesia mulai dari Bali, di Cirebon, di Tamrin, Jakarta, di Boyolali. Tidak ada satupun aksi terorisme yang terkoneksi dengan pesantren Asal. Tidak ada. Bahkan saya juga pun men-tracking big data. Tidak ada alumni pesantren Azzaitun yang terlibat untuk menutup pabrik-pabrik rumah ibadah. Tidak ada. Bahkan bukan sekedar itu. Di Jawa Timur ini perwakilan dari Malang tadi, saya ditelepon oleh saudara saya dari Malang juga, bahwa di Jawa Timur alumni Ma'had Azzaitun sekitar 600. Itu jangankan terpapar terorisme, meskipun perbedaan amaliyah karena di Jawa Timur ada kuat NU-nya dengan tahlilannya, dengan marhabannya, mungkin kita tidak sependapat dengan mereka, tapi alumni pesantren Ma'had Azzaitun tidak pernah mengganggu mereka. Fakta-fakta itulah yang harus diyakinkan kepada publik. Fakta-fakta itulah yang meyakinkan saya pribadi. Lalu fakta apalagi yang tidak didustakan dari Ma'had Azzaitun? Lalu fakta-fakta apalagi yang tidak dimanipulir dari Ma'had Azzaitun? Maka saya merasa bersyukur mewakili pesantren Indramayu, karena bagaimanapun RMI Robito Ma'ahid Al-Islamiyah, yaitu himpunan pesantren di bawah naungan pesantren-pesantren NU dan forum pesantren se-Indramayu, menolak untuk ikut demonstrasi yang mengatasnamakan demi membela Islam. Tidak ada satupun perhimpunan pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren ormas lain juga hasil silaturahim kami ke pesantren-pesantren Cirebon, tidak ada satupun yang tertarik untuk mengikuti demonstrasi kepada pesantren Cirebon. Karena memang tidak relevan, tidak ada kerjaan mendemo pesantren ini. Terakhir penutup, saya teringat pernyataan Lionel Roosevelt, First Lady Amerika Serikat tahun 62. Ada tiga manusia, orang besar adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan gagasan-gagasan besar untuk peradaban masa depan. Orang biasa adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk hal-hal yang sekitar. Orang yang menyibukkan dirinya dengan peristiwa-peristiwa sesaat. Dan orang kecil adalah orang yang selalu menyibukkan diri untuk mengusili orang-orang lain. Syekh Panji Gumilang sudah mengambil jalan untuk membangun peradaban masa depan. Pilihan menjadi orang besar adalah pilihan untuk memberikan gagasan besarnya
untuk meremas jalan lapang menuju peradaban masa depan. Memang banyak tantangannya, karena orang besar, rintisannya besar untuk peradaban manusia masa depan. Tantangannya tidak kecil, tetapi dibekali oleh Imam atau Ilah Al-Iskandari, pengarang kitab Al-Hikam. Orang besar adalah orang tangguh. Orang tangguh menganggap tantangan besar adalah kecil. Tetapi sebaliknya, orang yang bernyali kecil, meskipun masalah itu kecil, terbayang seolah-olah besar. Karena itulah, kepada seluruh wali santri yang sudah bertekad memasukkan putra putrinya ke pesantren atau Mahat Al-Zaitun, dan mayuribu ila mayuribu, tinggalkan keraguan, yakin masuk, insya Allah akan mendapatkan berkah. Demikian sambutan singkat saya atas nama pimpinan pesantren sekaligus wakili sebagian atau setidaknya perasaan umum masyarakat Indramayu yang biasa-biasa saja, tidak terganggu apapun dengan pesantren itu. Nikmat saja. Tapi mohon izin kepada Syekh Panji Gumilang, kami menutup sambutan ini dengan salam penutup khas Nahdlatul Ulama. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.